Dengan melihat luka Nona Huangrong yang semakin parah, serta para pasukan kerajaan Jin dan sekte tapak besi masih mengejarnya, Gao Jing kembali membawa Nona Huangrong kabur memasuki hutan mistis yang diselimuti embun tebal di sana. Qian Ren yang mengerti jika hutan tersebut sangatlah membahayakan, ia menghentikan semua pasukannya untuk tak mengejar kepergian Gao Jing dan Nona Huangrong, sebab ia yakin bahwa mereka tak akan dapat keluar dan dapat bertahan hidup di dalam hutan mistis tersebut. Secara tak diduga inilah, Gao Jing menemukan sebuah rumah kecil yang terletak di tengah-tengah hutan. Di sini ia memutuskan untuk singgah dan beristirahat sebentar di dalam rumah kecil tersebut. Yang ternyata, rumah tersebut dihuni oleh sosok pendekar perempuan berambut putih yang bernama Yinggu. Terlihat di sini Gao Jing juga memperkenalkan dirinya dengan mengatakan jika mereka ialah murid pendekar pengemis utara. Tak hanya itu, Gao Jing juga mengatakan jika saat ini mereka sedang dikejar dan diburu oleh Qian Ren dan para pasukan sekte tapak besinya. Serta Gao Jing mengatakan jika saat ini mereka memerlukan bantuan untuk menyembuhkan luka dalam Huangrong yang terkena pukulan tapak besi Qian Ren. Mendengarkan jika mereka memiliki hubungan dekat dengan Hao Qigong, akhirnya pendekar Yinggu bersedia menolong mereka dan mengecek akan luka dalam yang diderita Huangrong. Seusai mengecek, pendekar Yinggu mengatakan jika luka yang dialami Huangrong sangatlah parah, bahkan ia tak akan mampu lagi untuk bertahan hidup lebih dari 3 hari. Sebab itulah ia menyuruh Gao Jing dan Huangrong untuk dapat pergi di sebuah kuil ujung kulon agar dapat bertemu dengan seorang tabib sakti yang berada di sana. Gao Jing yang tak ingin melihat luka kekasihnya semakin parah, ia pun bergegas pergi untuk menuju tempat keberadaan tabib sakti. Dari segala hala rintang di perjalanan yang amat menantang, akhirnya Gao Jing dapat menemukan alamat tempat tinggal biksu sakti yang dimaksud. Di sinilah Gao Jing menanyakan pada salah satu penjaga akan keberadaan tabib Duan padanya. Namun penjaga tersebut mengatakan di hadapan Gao Jing jika tabib Duan sudahlah tewas kalah dalam pertarungan beberapa bulan yang silam. Mendengarkan akan kenyataan tersebut, tentu Gao Jing sangatlah panik dan sedikit tak percaya akan perkataan si penjaga tersebut. Gao Jing yang tak ingin kehilangan kekasihnya, ia pun kembali mengajak Huangrong untuk pergi mencari tabib sakti yang lainnya yang tinggal di bawah gunung. Namun Huangrong menolak akan hal tersebut yang seketika dirinya batuk mengeluarkan darah hitam di hadapan Gao Jing. Dalam kondisi yang sudah melemah inilah, Huangrong meminta agar Gao Jing dapat menemani dirinya untuk tetap tinggal di dalam kuil menikmati akan nafas-nafas terakhir dari sisa kehidupannya. Menyadari kondisi kekasihnya yang semakin melemah, Gao Jing kembali menyalurkan energi murni di dalam tubuhnya.
Namun nyatanya hal tersebut membuat Wang Rong semakin parah, di mana ia merasakan kesakitan yang amat sakit yang tak bisa Mimin untuk jelaskan. Karena tak bisa lagi berbuat apa-apa selain berdoa, Gojing yang merupakan pemuda baik nan soleh, ia pun berdoa bersujud meminta tolong pada sang pencipta agar dapat menunjukkan jalan untuk langkah apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Dan benar saja keesokan paginya, dengan sangat terkejut Gojing dihampiri seorang tabib sakti yang tak lain tabib tersebut ialah tabib Duan yang ia cari dan butuhkan saat ini. Amitabha. Karena keikhlasan dalam berusaha dan berdoa itulah, akhirnya tabib Duan bersedia menolong dan membantu Huang Rong yang terkena jurus pukulan tapak besi Qian Ren. Dengan melihat luka Huang Rong yang sudah sangatlah parah, ia meminta Gojing untuk keluar serta mencegah dan tak membiarkan orang lain masuk di saat dirinya sedang dalam proses pengobatan, meskipun orang tersebut ialah muridnya sendiri. Mendengarkan akan titah perintah tersebut, tentu Gojing berkata siap laksanakan di hadapannya. Karena kekuatan kungfu yang dalam batasan maksimum itulah, terlihat keesokan harinya Huang Rong dapat sadar dan sembuh akan luka yang dialaminya. Namun efek dari pengobatan tersebut, saat ini tabib Duan mengalami luka dalam yang parah dan harus bermeditasi siang hingga petang selama 5 tahun agar dapat mengembalikan semua ilmu maupun teknik kungfu yang dimilikinya. Mengerti dan mendengar akan kenyataan tersebut, tentu Gojing dan Nana Huang Rong sangat terkejut, yang mana mereka tak akan mampu untuk membalaskan budi atas kebaikan tabib Kaisar Duan tersebut. Huang Rong yang tak ingin terjadi hal buruk pada tabib Duan, ia memberikan obat mujarab khas dari pulau bunga persiknya. Namun bukannya malah sembuh, terlihat dirinya semakin merasakan kesakitan akibat keracunan dari obat yang diberikan oleh Huang Rong. Di sini Huang Rong baru sadar jika obat miliknya sengaja dicampur racun oleh Yinggu. Nah, dari sinilah akhirnya ketahuan kenapa Kaisar Duan memilih untuk menjadi biksu, serta Yinggu sangat berambisi untuk membunuhnya, yang ternyata dulunya mereka ialah sepasang kekasih di dalam kerajaan. Karena ketidaktahuan Zhou Butong, pada saat itu ia mengajari Yinggu ilmu kungfu pengobatan akupuntur, yang membuat Zhou Butong mulai tertarik akan kecantikan bodi dan parasnya, yang tentu membuat mereka berdua terjerumus dalam kenikmatan dunia. Mengerti jika selirnya telah berhubungan badan dengan Zhou Butong, Kaisar Duan yang murka ia pun meminta Zhou Butong agar dapat tanggung jawab dan menikahi Yinggu. Namun Zhou Butong melakukan penolakan dengan mengatakan pria sejati tidak akan merebut cinta dan kasih milik orang lain, apalagi untuk mereka yang sudah memiliki gelar suami istri. Dari hubungan tersebut, pada akhirnya Yinggu melahirkan seorang anak laki-laki amat tampan yang sekilas mirip dengan Zhou Butong. Namun kebahagiaan Yinggu pada saat itu hanyalah sesaat, yang secara tiba-tiba buah hatinya dilukai oleh seorang pendekar yang membuat semua urat saraf nadinya terputus. Dalam keadaan yang khawatir inilah, Yinggu meminta tolong pada Kaisar Duan agar dapat mengobati dan menyelamatkan nyawa anaknya. Dengan melihat luka pada anak tersebut sangatlah ekstrim dan butuh kekuatan full overpower dalam mengobati, Kaisar Duan menolak untuk menyembuhkan anak tersebut, sebab yang tak akan lama lagi pertarungan antar pendekar di Huansan juga akan dimulai. Mendengarkan akan kenyataan tersebut, tentu Yinggu sangat sedih dan hendak melakukan bunuh diri di hadapan Kaisar Duan. Namun aksinya berhasil sigap digagalkan dengan cara menotoknya. Di sini Yinggu terus-terusan meminta Kaisar Duan agar dapat menyelamatkan anaknya meskipun nyawa yang ia taruhkan padanya. Kaisar Duan yang tersurut emosi, dirinya mengabaikan hal tersebut, mengingat jika Yinggu telah berpaling dan menjalani hubungan gelap dengan Zhou Butong. Menyadari jika kesalahan yang ia perbuat real dari kesalahan dirinya,
Dengan penuh emosi dan amarah yang membara, Yinggu memohon untuk melepaskan totokannya yang seketika ia mengakhiri membunuh anak kandungnya sendiri menggunakan pisau belati miliknya. Nah, dari itulah dendam Yinggu dengan si tabib Kaisar Duan sampai saat ini mendarah daging dan tetap berisi keras membunuh Kaisar Duan atas permohonan yang tak ingin menolong buah hatinya. Wang Rong dan Gao Jing yang mengerti akan kenyataan tersebut serta tak ingin melihat tabib Kaisar Duan mati terbunuh, akhirnya mereka membuat rencana jebakan untuk mengelabui Yinggu yang tak akan lama lagi datang menghampiri kuil tempat keberadaan mereka. Dan benar saja, malam harinya terlihat Yinggu datang di dalam kuil yang seketika ia pun melesatkan belati ke arah sang tabib Kaisar Duan yang masih melakukan meditasi. Namun aksi balas dendam tersebut gagal ia lakukan, yang membuat dirinya sangat terkejut melihat jika orang yang ia tusuk bukanlah tabib Kaisar Duan. Sang tabib yang tak ingin mengecewakan aksi balas dendam tersebut, ia meminta Gao Jing untuk menyerahkan pisau belati padanya, yang kemudian sang tabib Kaisar Duan menyerahkan belati tersebut pada Yinggu agar ia puas dan dapat membalaskan atas kematian anaknya. Namun terhadap hal tersebut tak bisa, bahkan tak sanggup ia lakukan, yang seketika pergi meninggalkan tempat tersebut. Tak berselang lama dari kepergian Yinggu, tabib Kaisar Duan menunjukkan sebuah buku pedoman teknik pengobatan pada mereka, yang mana tabib Kaisar Duan berkeinginan agar Gao Jing dan Huang Rong dapat mempelajari isi teknik pengobatan di dalam buku tersebut. Sadar jika tabib Kaisar Duan ialah orang yang ahli dalam berbahasa, Gao Jing akhirnya membuka kartu as di hadapan Kaisar Duan jika dirinya usai mempelajari kitab 9 yin bersama Zhao Botong si bocah tua nakal. Karena kata yang berada di dalam kitab 9 yin sangatlah klasik, Gao Jing meminta arahan tabib Kaisar Duan agar dapat membimbing dirinya untuk dapat dengan mudah memahami isi dan makna yang terdapat di dalam kitab 9 yin. Dan benar saja, dengan waktu yang amat singkat, akhirnya Gao Jing dan Huang Rong dapat memahami dan mengerti akan semua isi dalam kitab 9 yin. Huang Rong yang tak ingin melihat tabib Kaisar Duan melakukan meditasi pemulihan ilmu kungfu selama 5 tahun lamanya, ia meminta Gao Jing mengajarkan jurus pemulihan yang berada di dalam kitab 9 yin agar tabib Kaisar Duan tak memakan waktu lama untuk memulihkan ilmu kungfunya. Singkat cerita, seusai melatih kungfu kitab 9 yin pada Kaisar Duan, esok harinya Gao Jing dan Nona Huang Rong izin pergi berpamitan untuk melanjutkan perjalanannya. Sambil berjalan tak naik kuda itulah, Huang Rong mengajak Gao Jing untuk menemui Hao Qigong dengan harapan nantinya mereka dapat membantu memulihkan ilmu kungfu Hao Qigong dengan kehebatan kitab jurus 9 yin. Sedangkan di sisi lain, terlihat Yang Kang saat ini mengalami stres dan gangguan mental akibat ditinggal mati oleh kekasihnya. Merasa sangat kehilangan, Yang Kang meminta si pelukis untuk dapat melukiskan wajah istrinya. Disinilah nampak Yang Kang sangat merindu akan masa-masa di saat bersama Nonachi. Yang Kang yang tak ingin kesengsaraannya dialami sendirian, ia mulai berencana untuk menjalankan misi rahasia membalaskan dendam membunuh Yang Lie agar ia dapat menjadi penguasa tunggal di dalam kerajaan Jin. Ya, disinilah ia menemui Yang Lie dengan mengatakan akan kembali merebut kitab legendaris perang Wumu dengan bantuan Ouyang Feng di saat acara pertemuan para pendekar di penjuru benua. Bahkan Yang Kang juga mengutus keempat pendekar setan Huang untuk memberikan kantong yang berisikan surat guna mencegah dan mengagalkan rencana Gao Jing yang hendak pergi ke kerajaan Mongol untuk melaksanakan pernikahan dengan Nona Huan. Sedangkan di sisi lain, di saat Yinggu hendak pulang, tiba-tiba ia diserang oleh Qian Ren bersama pasukannya Sekte Tapak Besi. Di sini Qian Ren mengancam Yinggu untuk dapat menunjukkan arah kepergian Gao Jing dan Nona Huang Rong padanya. Karena tak ingin memberitahu akan keberadaan mereka, dengan keji
Yanren memasukkan racun mematikan, yang mana dalam waktu 7 hari Yin Gu tak berhasil menemukan dan menangkap Gou Jing, maka Qianren juga tak akan memberikan obat penawar padanya. Dalam kondisi terdesak dan takut mati, akhirnya Yin Gu menyetujui akan siasat dan keinginan Qianren. Dan benar saja, di saat Gou Jing dan Nona Huang Rong hendak mencari bumbu masak di pasar, perhatian mereka teralihkan seusai melihat kehadiran Yin Gu. Disinilah Gou Jing bergegas mengikuti arah kepergian Yin Gu, hingga sampailah mereka di sebuah penginapan Oyo milik Bok Darmi. Di waktu bersamaan pula, salah satu pelayan menghampiri Yin Gu. Ia mengatakan untuk melakukan check-in terlebih dahulu. Sebelum meninggalkan Gou Jing dan Nona Huang Rong, terlihat Yin Gu berusaha untuk memberikan kode siasat pada mereka, agar Gou Jing dan Nona Huang Rong dapat siaga serta dapat meninggalkan tempat tersebut tanpa meninggalkan luka. Mengerti jika ada sesuatu hal yang ganjil. Akhirnya Nona Huang Rong juga mengajak Gou Jing untuk check-in menginap satu malam bersebelahan kamar dengan Yin Gu. Di dalam kamar itulah terlihat Yin Gu diikat oleh para pasukan sekte tapak besi agar rencana Qianren dapat berjalan dengan mulus. Nona Huang Rong yang masih penasaran, ia mencoba untuk memecahkan teka-teki akan perkataan Yin Gu. Setelah cukup lama berpikir, akhirnya Huang Rong pun paham akan maksud dari perkataan Yin Gu, yang seketika Huang Rong mengajak Gou Jing untuk segera pergi meninggalkan tempat penginapan tersebut. Namun naasnya, aksi kabur Huang Rong diketahui oleh Qianren dan pasukan, yang seketika melesatkan serangan bertarung dengan mereka. Yin Gu yang mendengar tertawa Qianren merupakan sosok pendekar yang telah membunuh buah hatinya. Dengan penuh amarah yang amat membara itulah, Yin Gu berambisi besar membalaskan dendam membunuh Qianren. Tak berselang lama keesokan harinya, sampailah Gou Jing dan Nona Huang Rong di kota Jiaxiang, yang secara bersamaan itulah para pendekar Jiangnan juga berada di sana. Di sini Gou Jing nampak sangat senang bahagia berjumpa dan berkumpul lagi bersama para gurunya. Jiwei爷，请慢用。是我最擅长来的地方，是不是？没错。来一杯，二哥。这醉仙楼有什么好玩的？大哥从小就带着我们行侠仗义。 只要是看不顺眼的事儿，我们都管。三日一小驾，五日一大驾。